Kita bergeser ke Kota Semarang, Saudara. Uji kompetensi merupakan upaya pelatihan untuk menghasilkan jurnalis yang berkompeten, yang bersertifikat dan terlatih. Bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, namun juga mengedukasi bagi masyarakat. Pelaksanaan uji kompetensi jurnalis kali ini tetap menerapkan protokol kesehatan mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19. Kewajiban mengenakan masker, menjaga jarak, dan selalu mengenakan cairan antiseptik tetap dilakukan. Sebanyak 25 orang jurnalis televisi se-Jawa Tengah mengikuti uji kompetensi jurnalis atau UKJ dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Uji kompetensi jurnalis dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan jurnalis yang ada di Jawa Tengah. Dengan meningkatnya kompetensi, jurnalis atau wartawan diharapkan pemberitaan dan informasi yang beredar dapat memenuhi hak informasi masyarakat. Ketua ICTI Jawa Tengah, Teguh Hadi Prayitno, mengatakan, kegiatan uji kompetensi jurnalis Jawa Tengah yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan jika pemerintah dan ICTI hadir untuk jurnalis, khususnya dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme di bidang jurnalistik. Hari ini Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pemda Jawa Tengah menyelenggarakan uji kompetensi bekerja sama dengan Diskominfo Pemprov Jawa Tengah. Uji kompetensi ini adalah untuk meningkatkan kompetensi para wartawan televisi dan meningkatkan profesionalisme di bidang jurnalistik televisi. Ini membuktikan bahwa ICTI sebagai organisasi profesional hadir di tengah-tengah kawan-kawan wartawan. Dan pesertanya ini bukan hanya anggota ICTI saja, tetapi kawan-kawan yang belum menjadi anggota ICTI pun kita rengkuh. Dan ini bukan hanya di Semarang, tetapi seluruh Jawa Tengah hadir menjadi peserta. Ada yang dari Solo, Tegal, Brebes, Muria Raya, kemudian Banyumas Raya. Sekali lagi, pelaksanaan uji kompetensi ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Wartawan televisi tidak hanya dituntut untuk bisa menulis berita, tetapi bagaimana cara mengambil gambar, visual, editing, hingga menyusun narasi dengan baik. Reida Pulpi, Astika Daniar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.